mengatasi banjir Bekasi, Kementerian PUPR bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Bekasi akan menormalisasi tiga sungai, yaitu Kali Bekasi, Kali Cikeas, dan Kali Cileungsi. Selain itu akan dibuat bendungan Narogong sebagai sumber air baku dan irigasi. Ditemui pada kegiatan Jabar Punya Informasi di Gedung Sate Bandung Kamis sore, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Bambang Hidayah mengatakan, akibat banjir sebagian warga Bekasi minta untuk direlokasi. Menyikapi hal tersebut untuk mengatasi banjir Bekasi, Kali Bekasi sepanjang 35 km akan dinormalisasi mulai 2021. Selain itu, 6,1 km Kali Cileungsi dan 4,1 km Kali Cikeas pun akan dinormalisasi. Di Kota Bekasi sendiri ini ada di Das Bekasi, ini juga ada sekitar 50-an titik sedang kami kerjakan penanganan daruratnya. Itu salah satu yang terbanyak adalah di Kemang Pertama. Kemudian juga beberapa perumahan lainnya seperti Ponogede Permai juga banyak. Malah warga yang di Pondok Permai, Pondok Gede Permai ini minta untuk direlokasi karena sudah sering terkena banjir, setiap tahun terkena banjir, jadi mungkin sudah jenuh, masyarakat ingin direlokasi. Sementara itu, Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono mengatakan, normalisasi Kali Bekasi membutuhkan setidaknya 4,4 triliun rupiah untuk mengatasi banjir Bekasi. Normalisasi kali yang merupakan pertemuan antara Kali Cikeas dan Cileungsi tersebut diharapkan selesai dibangun dalam 3 tahun. Tadi yang sampaikan ke Bekasi, kan itu pertemuan antara Kali Cikeas dan Cileungsi langsung ke Bekasi sampai ke Bendung dan ke Muara. Itu sekarang sudah ada desainnya menyeluruh untuk bisa kita mulai kerjakan. Sekarang lagi kita value engineering karena itu butuh 4,4 triliun. Jadi saya harus yakin betul bahwa itu betul. Kalau tidak betul, saya programkan mulai tahun ini, saya sudah lapor Presiden. Presiden setuju, ditangani. Mulai tahun ini nanti ada sebesar tender, kita mulai. Selain itu, untuk mengatasi banjir di Bekasi akan dibuat pula bendungan Narogong yang juga berfungsi sebagai sumber air baku dan irigasi. Budi Hartati, Bandung TV.